السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أجمعين وأجمعين، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم الشهوة لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمتم برعيهم فراسة لنقيم بلهم والنخوات قام قول مليئة خصبون. تمتم pengurus yayasan Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes lan ugi pengurus Yawadin Kabupaten Brebes sareng-sareng monggo kita maturaken syukur wonten mersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paring dhateng kula panjenengan sedaya pinten-pinten nikmatan nikmat zahir lan ugi nikmat batin ingkang saged mengantarkan pinaringan kebahagiaan ridhane Allah. Baik kehidupan kita atas kemungkinan benya wangsel yang terkesan dengan Allah sekaligus kanti wasilah kulopan aneka akan amalia manakir tinggi mugi-mugi dipun ijabai sekaligus dipun akoni murid dekat yang jatuh bahari. Salawat telah rupi salam kita katurakan datang kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkau selalu kita jengajeng syafaat di berbejang wantan di tenggiamah. Ngingini datang masalah bab zikir sing datus sebab daipun Allah mendikani kalimat toibah ini digambarakan cara teng Al-Quran niku kaya wit-witan sing wereber. Niki berarti wah cerita nek Quran sing wonten niku urusan dunia kasyajaratin toibatin kaya wit-witan sing toibah niku sing bagus lembut wakil. Berarti urusan dunia Al-Quran mendika kalau Allah Ta'ala mendika nipun bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyibatan asyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa farquha fissama tukti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Ini kita sirah pun tentang ini. Alam taro kanata sirah orang merti orang roh kaifa daraballahu matalan kalimatan gambaraken sing jenenge kalimat thayyibah kaya ibarate kasyajaratin thayyibatin kaya wit-witan sing wereber. Maksudnya napa? Maksudnya labete woh dikir niku hasile woh sing apik. Baik menyambut tiga barat Al-Quran kasyajaratin berarti menyambut duniawi urusan apa baik. Nekolorimes kebetulan yang menusak niku sandang papan ya pangan sandang papan pangan ya. Niku kabeh kebutuhan wong urip sing dadekna sebab mau hasil oleh zikir sehingga tengah Quran spesifik kurugabana gobenana seperti kita wong awam kadang-kadang tersirat lah dikir terus orang pangan yang lain iya yang dikir tiga barang mangan yang lain umpangan gomara guna ursus
Tapi nek kula panjenengan ana wujude wong mikir nggon oleh dadine korban kepentingan urusan dunia kecukupan kebalik dudu sebabkan tengah loro duit. Mboten sebab kabeh diatur dening Allah. Ngendikane Allah ngingini sopan mimpi wong kadang-kadang terjebak dening perkara berpikir sing salah mbuwe tauhid. Kaya niku wau termasuk omongan niku salah gede. Wong ora mangan ya mati, berarti wong mangan mulai kena karo materi. Semono uga masalah ibadah kula panjenengan sedaya. Dadi gambarane nek wong berpikir torekon boten sebatas berpikir nganggo Quran, tapi berpikir jalan secara logika logis. Artinya apa? Tetap kita itu sebagaimana manusia, tidak sama dengan Allah. Artinya kewajiban manusia diciptakan oleh Gusti Allah untuk hidup itu waktu usaha untuk mencapai keridhaan. Nah, sehingga maksud datang masalah golongan bagi sinis do malam kalbi. Berkata-kata yang boleh sampai di kaji artinya dirasakan oleh dikir sebab masalah sahana anggap istalkin dalam ini cukup kuis botol ilmu ini enten sebab wahu tempuran kalau gambarakan kasyajalotin toyibatin terusnya asluha sabitun asluha sabit ini asluha maknanya karpe Gusti Allah mendikan gambarakan oyot. Setiap pitikan mesti duwe oyot. Lah lajer sabitur niku kuat. Sehingga kuat yang lajer niku dadi sebab kanduran mau mulai lembek. Tapi mau istilah oyot dewa gampang rusak pasti kuitnya rusak orang bakal berhasil woy. Begitu juga kalimat toibah sing dimaksud asluha sabitun. Sing wong mau aparan wadlah gambaran sabit niku nang kalimat toibah sing kuat yen tanduran wau oyote kuat lajere. Yen lajere wong tauhid nang ati. Nggih, nang ati. Dadi oleh zikir mampan nganti tekan tembus ning wilayah sir tegese sir niku telenge telenge maring hati teleng sedadi bahasa Indonesia ini yang kurang lebih hati sanubari yang paling dalam kadang-kadang anak bocah nom cinta yang sehidup semati jadinya ya mohon ke ngomong kemarin nah niku sehidup semati artinya wong si kuat kopo dalam pengertian gambarannya nang teori ini ilmu torekot sing asal bitul wow asluha sabit niku susunannya sering kulaturan fisil tegese wujudnya nanti yang kalau gambarkan ibaratnya kayak kacang niku enten tunas sing sababe tunas niku butuh betul dan centilan gotokul niku tunas. Begitu juga mengucap kalimat la ilaha illallah terus lan iki sing dukun. Tapi aku ngomongnya la ilaha illallah kok enggak suarane tok ora tekan hati rasane mboten kasih. Niki perhatikan. Jadi seru tapi ora dirasa kena mboten kasih. Niku mulane niki mempunyai spesifik sing kewajibane sing mursyid kudu benar. Nah, sebab aja mungkin untuk orang ngaji sing akhirnya ya jadi pada baik dari kutu beda. Nah, mulanya sing cara model pada seribu wau dipunaturakan nang ayat itu wa illa bistakor mualat tori kotila kaspoina umpakan kodako. Nah, maknanya ini tu sing dalam oleh kulupan dengan lamun tak anas soposiro. Wa illa istaqomu istaqomu niku kuat kokoh menyambut imbalan oleh amalia kontinu rutin bahasa liat istiqomah cerana kita bedawam ajak. Nah, jadi wong ajak niku mempengaruhi ayat itu dawam
syaratet dawam sintik ikhlas dawam niku wajib. Lah niki jupuk dawuh itu tak semesta omo. Nah, mulanya nek kula pengin oleh temene hasil wau bersebab aslasa bitur wis koyo wa far wa fis sama. Tegese kalimat la ilaha illallah munggah naik ke atas Allah nangkep suara kalimat niku ning wong sing zikir. Diterima. Nah, mendengar suara kalimat thayyibah bangga ne ora lumrah dalam pengertian ana siji manungsa kaya niku. Terus langsung Allah inna ibadi diampuni dening Allah piye niku kawulane ingsun niku sing hebat. Jadi boten enten tandingane kalimat sing ngumpuli kaya mulia ne kalimat thayyibah. Jadi wirid wis gampangane wong umum langkah maning wirid sing ngumpuli wirid kalimat niku. Saya nak buat pepeng suki, mirip apa baik obyur ya obyur iya, si diwit najenang yang asmane Allah. Tapi yang langkah najib kalimat tauhid yang jero yaitu kalimat iman, buatkan sakit. Sebab nak utak tak ya Allah, yang tadi wong bayang susah teman, pengin tadi wong suki sakit nak pepeng kelakon. Cerita, langkah ini. Sebab jaminan wong sing kaya niku mung uteke tok, ora tekan ati. Jaminan nek atik niku sebab maring wong sing tauhid. Yen nang tauhid umpama ana wong katone sugih tapi ora iman, niku kejadian kemene wong dingin enak. Niki supaya dipahami. Tapi enak sing Gusti Allah ridho dadi bebas dari segala hal ancaman Allah. Ya dari wong sugih kali malah Gusti Allah bentu. Wah, jangan harap niku apa maning mati nek uripe berungsep. Ayo niku, rungsep. Sebab rungsep niku bisa jadi orang dikatakan bahwa wong disijar di sisa ning dunyane tok. Artinya dunyane bodine apa baik karo awake luwih mulia. Sing nek kula gambarakan sopi, ana wong duwe bodi nang sawah, nang berapa kacang dewek ditemboni nang bubuk turu nang mobil kasure anak suka turu nang sawah semeke blebete bentar. Nah niki wong ngawula. Sebab apa? Dengan cara demikian dia mengatakan akan berhasil dulu mesti. Niki ana wong ngaji tauhid. Lah, tapi yang wong ana imane mboten masalah niki. Dadi kabeh balik sing ana tauhid Allah janjani yen wis kaya niku inna ibadi yen wis muni diakoni ning Allah wis ana mari boro-boro muni macam-macam setan sing tukang ganggu makhluk Allah niku blibat bliwane apa maning ngemek marep bawane panas niku hebate kang niku sebab setan paling takut wedi mari wong sing dijaga dirajeki dening Allah niku. Lah mulane balik maring masalah wonten setunggaling dawuh fakadzalika adzikrul la yu'atharu fi jam'i syiddati qalbi. Mengkoten ugi wong dikin sakwise ditakin kenang apa kok ajek bae wilayah wong urip rumusuh anak ya sebab kemripun sebab layu adzaru fi jam'i syiddati qalbi. Jadi ini rungsep akhirnya macam-macam gue termasuk syiddati qalbi. Rungsep yang ngerti. Saya kira kalau takon, bisa ini rungsep yang takon. Apa sebabnya? Gantinya sampai rungsep. Singkat di rungsep apa? Sebab agar ngaji orang mikir kaya, dia orang nyambung. Nah Qur'annya panjenengan rungsep dadi ne rungsep apa enggak boleh rungsep wau nang ati gimana rusak cara kula umum sing tak kacak nak umpamane kepengin piye ora takon dadi rungsep le nah apa boleh rungsep kuwi boleh nang ati sebab rungsep ben ati niku warna-warna tapi niku sebab dene tipuan setan. Nah sehingga dikir menghancurkan rungsep sina anak-anak jero. Mulanya kalau tak kuasa, bisa lagi rungsep apa? Dua hutang? Pengen rumah? Ya, wis gambar. Ini apa boy lah? Niki rungsep. Lah, kan ini rungsep. Lah, primen.
Mungkin berarti saya memang ngomong mawang orang tak ngomong nama seorang nyambung baik. Yang kula ngomong mesti sing dapat kamu rungkaku dari rungsuk wong ngawur mana. Yang mesti sing disebut sitatil kolbi rungsuk bengati kue sebab mesti digawe dengan apa ke dewe. Coba orang di sampean yang panjenengan suara bisa turun mikir diri dan diturung sebab lah rungsep niku wau cara bahasa kita bevi jama'i sitati qalbin sahibi mari wong sing kula maknane enggak gampang wong sing rungsep sebab rungsep penyangga utang rungsep ini dan itu dan sumbar rungsep bojone elek ana sih anake papa tapi bisa ana iya aja ke luar iya enggak bisa nerungsep macam-macam sing jenenge wong urip. Lah niki dodoken rungse bisa ilang. Maksude kaya ngono. Lah pepen azikru la yu'atharu. Zikir menghancurkan rungse. Tapi kok ora ilang-ilang rungse pe digawe zikir saiki jawabe pepen. Nyong pantakon, ya sing wis takin kali sampeyan 5 taun tapi rungse wis mari. Lah kan oleh TikTok pun ya pantas wong 5 taun dipikir ora. Wis terus terang iki ngomong. Ya wong tegal sing nengokna wong tegal kali wong berbes ya padha. Niki, dadi gambarane rusep niku obate pikir. Sing dirusep apa bae sing dirusep? Urusan urip. Niki sebab apa sebab fakana lika adrikul la la adzikru la yu'atharu. Dikir orang menghasilkan bijak esikati kalau dimari rung sebengati sohibihi wong sebuah domat koni dikir illa bikuwatir kejabat oleh dikir mau-mau maksudnya adikru layu kacaro wong sebuah takin dilakoni ngomongnya iya gak gina iya tapi orang berhasil sebab karena masalah apa orang-orang ngomongin syarat si jidawang loro sikit telur ikhlas jawabnya hilang sidki bener-bener orang dikir kayak apa dan ini mulai ngomong itu ngaji aja ngomongnya 10 tahun malah bermata rombongan mana perlu tiltil pirang-pirang manik-manik ngomong kayak apa ini disebab sidki kurang orang sidki ini singguru mana iya kan ini ngomong jawabnya singguru mana terutama bener orang dikir ini disingguru dipaham. Terus orang beri bersebut illa bikuwatin kuat yang marikati oleh dikir itu kuat angin suara kuat angin suara didorong dari roh sing rasanya oleh dikir kuat kuat jadi tutukeran yang suara roh orang rasa kenapa aja diwali kuat yang roh niku muncul suara duduk mujanya roh natu. Ayat panjang potongan 1, 2, 3 uut niku suara betul dari dorongan tenaga dorongan tekanan yang batin sebab lagi kepengin supaya bisa ngang begitu dikir illa bikuwatin niki mboten sebatas omongan yang menungsa si ketika Allah jadi kudu dingandeli kali dilakoni. Jadi langkah potongan wong sing dikirim bener larat langkah cara wong ngandel Quran itu sebab lakukan anak Gusti Allah bebodoh ya mustahil sebab Qurannya wa alla wistaqom lamun tak ana wong kawong kakek sing podo jejek lagi ya jejek menyangkut sumastaqomu dawam sidki ikhlas ini sumastaqom Qur'ane letter lepas semua setakau wakil lawi setakau cucuk alat kau ikut ingin dalam oleh ngabadalan apa wujudnya ngabadalan yang kita pikir lah oleh pikir mau disebut memberi ngabadalan mereka Allah lah asboina humma anwodako Allah panurunakan malini si jijajine Allah ma'anwodako banusi lezat artinya apa rezeki yang berlimpah ruah niku pun. Mulane kula kenging sering kula singgung nang Jawa Barat niku tentang
abah nama guru kesubia terkenal oh pengen subi lewong ini ku terkenal jadi ibu kenal ngejar fitnah ku karena bener orang paham mengkata-katain mudah jadi ini uang ini ku jalani oleh tutup tutup lakoni sebab apa-apa sebab Quran ini ku Yekwis doyok niku spesifik sumasta omong menunjukkan sikap suara yang keras temeliki dipun sebat dengan panjenengan pun Syekhul Kamil Ibrahim Al-Mutawwali irfa'u ngangkat sopo aswatakum ing apa suaramu fitri ing dalam dikire ila antak sulat hingga ngasilakan lakum ana sopo siro al-jam ayatukal alifin supaya suara seru niku sebab muncul sing rasa sehingga kekuatannya rasa di dalam oleh dikit jama'iyatu ngumpulakan antara otak dan hati satu walau primen men rasanya dirasa sehingga ketika menjadikan oleh dikit aswar dagung pindik ilan tak sulah ngasilakan oleh lakum anas apa siro dikit maksudnya lapet buah dikit apa mau makan bergak oh rezeki yang berlimpah jadi kalau saya dan kaya kita tidak berterusan jalur macam-macam umpulan isi jadi dewek jadi upah mana orang mau jalurnya belanda atau orang mau kustahu-kustahu jadi kalau saya jalur suki maksudnya kaya orang jalur ombet mau si janji apa kok teman-teman di jalur bodoh teman-teman mau kustahu jadi kalau saya di jalur tunggantung dia pulang kan ngomong ya kenapa gue kustahu Allah misalnya orang bakal melayan jadi yang mikir mau gawe umatok murahan mau ngatau simpan gamit kok lah dia kadang-kadang ngomongnya ngakunya wis pinter mau nyamu balik tapi nyatanya mbak sedih banget ngomong gue kaya kira kita ngelan kok ya wis pada bancur ya Sinta kono musta tidak kopi benda tidak pernah untuk kaya kuba kaya lubar lubar bareng. Mulai dari sing ahli saya pun sohain ahli. Oh ya itu. Mulai dari kutu mati hati. Niki penjengan harus nyambung penjelasan niki sebab wasiat yang Quran. Jadi langka masalah yang Gusti Allah dawuh niku godoni langka. Nah niku sehingga oleh irfa'u aswatakum fitri kila antak sulah ngasilakan lakum lakum mau ngasilakan negeri ini makan bodako dari segi luar bahasa sampai Qur'an yang miskoyo niku berarti Allah salah tanya tetap pikir-pikir kuisi bener baik apa ujari Allah lakum kan mau apa ujari Allah sampai dia ngomong menominasi ini dan sampai dia satu milen teman terus Allah pamer 5 milen terus bodoh niku cara ilmune kaya niku jadi apa wae sing Allah siapakan wis ngeru oh ya niku wis ngerti lah niku lah hingga kono wau pun aturakan oleh kaya niku sehingga al jam'iyatu ya ijtima ilahi ma min fit tawajjuhi ngasilaken wujude sira karo suara angen-angen jadi siji ngomong-ngomong ma'an hoda kok eh kaya gue ngasih lakan benar jadi kita orang bingung ya jadi pimpin kita sewa mikir ngasih lakan eh ya Allah ta'ala panjamin apa baik sih jadi kebutuhan yang mau mau kalau kanya kupi nah ayat liat itu pirah-pirah sih jamin gue yuk lah mulai pulang ngomong boyong ini bolak balik sebabnya eh si ajeb wah si mesti ini orang ajeb sebab Quran Fath Guru ini Adgurum ketika orang berpikir apa jawab Adgurum maknanya apa coba nah ayat ini ya yang maknanya ini nanti keterangan kitab siji keterangan menjelaskan Fath Guru ini ayat dimana Adgurum dalam paling yang Al-Qur'an mana nih di waktu tanah mani jawai jadi nanti kalian wong oleh kodong ibadah dikir dan ibaratnya kalimat toibah ayat doma lah ketika orang mikir la ilaha illallah niku jawab
Dibire wong sing diterima dening Allah nang ayat Quran wa dzakirina wa katsira wa dzakira fi wong-wong lanang akeh. Wong-wong akeh lanang kok wadon gelem dzikir. Dzikire Allah tolim nrima a'adda janjine insun Allah lahum mare wong lanang wong wadon sing padha gelem dzikir siji mangfiratan. Diampuran. Nomor loro a'adda lahum wa ajran. Ajaran itu gambaran itu lho bayaran ajaran azimah azimah itu kudek orang dinominasi pilih nilainya pilih orang gantung apa jadi ukurannya itu yang itu jadi ini orang istingkiri keterima dari Allah itu hari ini jam ini Allah jawab ya berarti asalnya sampai nafalan nih amin di rumah bener. Jadi ini mau bener pulang nggak kau nih? Oh iya, bingung ya. Ya makanya udah gajah so. Bener. Ini ku si janji Allah. Jadi tak ada lah wong mau firatan wa ajran alima. Tapi urusannya antara wong mau oleh diri sepira dawame ikhlasnya kalau sidki. Wis nancep moyot lani ku adkur ku medun hari itu. Mulanya orang tahu tu gantung di gaya niku. Niku yang wiskoyo niku wau antak surat lagu mur jamaah tu gak karibin lagi. Ya bukan lima ribat koyo niku kafe tiga. Jadi nek wiskoyo niku kumpul oleh rasa dimulai dari lah berarti nanti tekan ilmuok niku seluruh rewok mau wis madep maring Allah. Yang madhabane Allah semacam itu laniku wa wa'adda lahum insun Allah janji maring wong mau lanang apa wadon sing gelem pikir dikirim mamete syarat gawang sing ikhlas la kuwi ajro ganjaran kecuali diampura dibayi la ajro nang ndi mak kuwi ati maksud de berarti ora ana nominasi ning nilaine pira ya terus mulai kula kan sedang ngomong kan di gede bang lima lima miliar ya lu betul sejuta tuh kill kau ngerti gak nanti ini bang Injo pak ngerti gusti Allah kan ini bang Injo mulai ini ku jadi dek kalau paham tentang masalah ilmu niki kalau panjangan kalau sering ingatkan beda cara ilmu yang syariat kayak itu teoritis tapi yang ilmu niki praktis terkesan praktis niku begitu dilakoni hasil. Oh iya itu. Ya sehingga perjalanan dia selama yang ada imannya sudah jadi jaminan lain salaka alaihim sultana setan di pengal marah dan dia harus sama dengan macam-macam. Jadi sampai di budi dan sawah ngorok benang rumah balik kalau pikiran itu turu terus bisa turu baru pikir apa pikir kalau turu apa turu baru pikir itu lebih usriane angkat turun kalau pikir kan ini dulu pikir loh. Wah, ini kok niki si kurupan jenengan sebab dene oleh niki kulak-kulak balik dari kena. Tutu teoretis memang nyata, jadi dia ngomong menang nyata sebagian 100% oleh Gusti Allah belum mampu. Kita perlu untuk wasilah didorong oleh guru. Nih, jadi balik mana? Niku jadi sebab koyo niku tergantung ukurannya. Nah setumbali keterangan faida jadda sahibuha nalikane wong sing podo teman-temannya wong torekot nopo bener oleh dikir mesin teman aja asal-asalan dan ini yang koyo niku keterangan ini memang teman hasilnya oleh lakoni bener ana sebabnya niki wau sing kolaturakan wa idza ayyaksibal huduro yang mau kepengen teman wujudnya bener eh? Tapi lu kepengen bener orang bisa-bisa kira-kira harus bisa kan dulu eh, berarti kita kelebihan wa idza ayyaksibal huduro yang kepengen bener oleh dikit cepat ayo itu gelis pinter pinternya mau sih disyaratnya dirasa kena nanti terus kasudwa sabit ngoyot. Jadi getaran yang orang pikir nak Quran enten. Oh ya itu, kamu yang kemudian ya iya, tapi yang baru duit malah gemeter. Tapi ketemu asmane Allah orang anak getaran. Iya, sebabnya saking kuat yang setan. Mulanya bawa
perkara yang lebih tutur gagatan mereka kapor. Mulanya kalau itu muncul fakida ayak sibal huduro, ya berarti guru torekot dia yang elemen kayak kita. Tapi karena nurut paling guru, contohnya setolha dua murid namanya pengasa apa sepo. Kondak kuning meduna gelem, ya wong sing wujudnya kayak ini. Bersuani Mbak Holi, yang perintah saya tolkan, nurut. Kalau maca biografi ini, nang Semarang, anak Pandepo Semarang, anak ala Sirobal, karena wik rubu jari piyambai, kan itu cerita. Barang rubu, pandaku kan enger, sebule, melayu, tes. Barang di dalam rumah, orang udah tadi kayak, dalam menurut sebulan malah udah mama kok coba deh kayaknya kapas melakukan yang ala si Robert kayak wik-wikan di sini rumput ya udah dendam-dendam bunik ulah temenan tapi ceritanya nak perjalanan beliau begitu jadi ngalang-ngalangnya wong lagi melakukan lima lalu aku rubuh. Lihat itu kayak kakit-kakitan rupun jebol dan itu barang matu banyak kes-kes barang dilem jebolnya udah mamar iler singa orang wedi nanti itu betul-betul terus perjalanan dilanjut sampai ketemu guru yang Mbak Polen itu lihat kayak kue kuno banget boro-boro kaya ini lihat kok bisa kayak ini kok belum berang setor karena ini kekuatan ini kok penjelasannya kaya gitu. Lah kula maca biografi niku lan kan tertarik juga. Lah yang saya ki wong paling-paling ziarah kok pampang perjalanan aspalane malah wis ora jalan tol malah angel nemen ya. Malah milih jalur ke kendaraan mau naik mobil wis. Langgang-langgang wong saya ki reka-reka. Turu kaya susah dilakone model wong kepengin bener cara wong saya. Ya juga sih kepenak. Tapi yang orang susah nanti tunggu larangan ya teman. Lesen itu luru larangnya boleh. Wah, dek. Mulanya teknisnya para guru toreko wau dilatih menenten hub jeda temenana dek Riyadho. Ia yang zaman Riyadho yang kesepuh kuasa petang pelutina. Ya, tapi barang apa ano kuasanya mengtelung dina. Tapi tetap terus petang pelutina lima waktu butuh jamaah. Barang pula buat terbatang puluh dina full tapi awana oleh balik iya kan orang tegak kok berbus kalau mau orang balik ya ayo mereka puluh man nego tapi tetap bertujuan itu loh buat ngeremeh nah tapi tujuannya nopo wow buat setunggali keterangan terasa nego. Yen wis koyo niku kepengin ayak si Balhudoro men ngasilaken kuncine dikire dingin sing bener. Nah, wayu jadi sapa kae sing dijagongan karo guru. Au ikhwanul ladina yujahidu fi sabilillah taala. Atawa wong-wong sing padha temen lakune niru guru, lagi wong sing mau murid temen dibatine. Lah iya berarti mending ora pati ya. Upama apa nomoran tak berlaku di Suralaya ya sekayong ya tapi ya nyatanya orang tahu perintah baik karena sultanana macam-macam ya barang wisloyon itu awi ikhwanu lagi ada wak ikhwan si teman dan ini dijagongin baru mulanya ini ikhwan boleh pada riadu tekamennya untung dan pada bodoh jalan kura waktu jadi kalau bodoh iya darah nilai-nilai gede maksudnya kalau ya. Jadi jagongan kalau guru ya korang karena anak udur lain dia ikuti jejak para guru-guru kita atau orang sing lagi temen lagi mau ngeluberi ayo diri itu ngeluberi bernukan pokok ya bos repot nego niki ilmu nego ya nego. Kan kaya itu dipaham. Kudunya ngomongnya primen manito. Ya, angger kurti dapdok tapak manito bisa orang nyambung bisa. Dan ini tak tambahin bahasa sehingga dapak ditangkap. Motor,
Nah, yang saya dikubahu, ngomong dosakan mau. Makomen, gak dosakan apa, wujudnya wong mau. Ikhtiar ayak sibal kuduro, kebuka pintu hati orang ini. Dikir dilalak, ini ku gampang. Bener ya anak, dan ini dinginnya kue. Aja salah-salah, wujudnya kagaduh kutukin guru, ya orang salah. Tapi disidawakan diisi. Boleh-boleh itu. Disidawakan diisi. Jadi ini kalau pandangan wisoyong ini pun dibarengi guru menggongak enak. Ini merupakan suatu perkara sing kudu kedua-duanya jalan semua. Nah saya ini supama dongan itu menduru ini. Tapi sing ditongak enak goblok ngorok. Antuk bapak enteng. Kapan mau ngantuk kudu ini bapak enak. Ya dilarang kok. Oh ya itu. Karena yang anak wong kau turun masjid dilihat kolam, kau mungkin dah belajar wong itu. Aja wong aku mungkin turun masjid kau tahu itu tu jin. Niku gampangnya goyok niku. Jadi niku lopan dengan wis goyok niku dipahami jadi bukanlah masalah. Tetapi segampang. Langkah masalah. Wow si kau tenggelam turun. Sebab dia boleh kulo wow ngasilakan kan kasulat. Ngasilakan apa yang dalam dikiri yang oleh dikir tetapi benar-benar oleh dikir sikit. Nah, yang misalnya ini kewujudnya ayak sibal kuduro bayujali sama asyengi jabwan karbo au ikhwan muladina atau ikhwan-ikhwan sifat yujah itu oleh teman baru kan bukayaknya malah mahalas. Wah, ya bisa repot. Nah, ini yang mesti yang dikuwah ayu jalan saya saya mau menjadikan wahaya urip palpit ini teringati kelapa sebab begini yang mesti yang dikuda disababe urip hati sebab begini benar kedorong dan yang nurut temali guru jagongan bareng karo ikhwan simpada latihan riawo dan ini dipun jangkai kena dan yang mesti Allah. Lagi orang mau Allah Ta'ala pada desa babakan apa wujudnya orang mau oleh kaya itu panangkat oleh kaya Allah maling orang mau apa kuatu batilu sifat minar roda ini nukar sifat sing anana orang mau males sultan lo dikir jadi Allah buka jadi kentang jadi anana orang kebuka hatinya gue ngelakon itu di teman gue jadi diri-diri kamu. Ordunya hebat sekolahnya berarti Allah panjenengan oleh pintu lu saya tak pikir lah kok dirikan pintu mana ada beli karo sing brebes ada di nah kegelum tempat penumpang sih kok dirikan ke tanggaran di gelum ini kalau ada macam di kudunya ditutupin beli isinya bisa angel nih wong angel wis aja dicap cerita ngelong kayak gitu. Milih suarga ya rapi, saya jadi ngomong lawang nolak. Dalilah ni, lawang ngainya aku nak benar. Tak macam aku tanya apa roh aida manita pada ialah tutu ustad, tapi ngaku ustad silakan. Untuk kau ngaku silakan ngaku bener le. Kekur aneh diancam. Jadi itu dia si asal-asal orang. Mulanya hati-hati. Jadi yang ada wong boleh ngaku segala-galanya si dia guna orang pantas. Lewis bodoh, aku pinter, ya aku sepuluh-puluh. Jadi orang pinter ngagul bersalah. Aneh. Ya ini orang sugi ngagul pantas. Tapi yang larah ngagul sugi kan Allah kewong. Ini kok. Ya ini misalnya ini kewujudi. Kulau panjenengan kebuka hatinya. Sebab loroh jagongannya kalau dulu. Lan atawa kalau ikhwan si teman nambahin niru dulu. Lagi dibatiri. Wis paham? Terus oleh bateran panjagongan karena siapa saya kita panjang layak gue oh nah wong milih sekolah demo ini karena kalian ngawet pun yang misalnya niku Allah ngangkat nih wong niki wow batu batilu sifat duka sifatnya wong mau wal ma'asi syai'an fa syai'an penyakit sinang jeruk mau watakan iblisin anak dijabut lah pengontrawang dalane. Niku,
Yen pisoyon niku wau lan iki sing kula aturaken hasile oleh pikir komunikasine maring Allah al-qurbun. Mulane kula kan sering ngomong aja mule mule sak juta rong juta miliaran pisan panjenengan ora usah repot. Bener. Dadi ning ngomong wong kula takoni. Niki bener. Jadi ini itu jawab Quran sih penting dengan cara dikit akan percaya makin meningkat dan makin Quran mantap. Kita pikir-pikir ngakunya tak iya, tak jubisa. Wah, ayong iya. Jadi kok tipis. Pak ini Qurannya orang ambil 100% ngakunya mutak. Wah, ayong-ayong orang dinuru ya. Lah, berarti campuratur. Orang bisa beda kenapa penggawainya Allah kalau penggawainya manusia. Kita tidak punya kekayaan apa, kekuatan apa. Tapi yang Allah wis main maring Abdul Qadir Jailani kota badan gomorin rauh mati akan nyongkan olah. Ayo orang ambil orang pokoknya emangnya Rasul loh cewa kodoh banget mulanya gue lah ngomong jadi yang lo ngapain ngaji nengangnya kotoran kotoran kayak syariat. Lagi yang nak awak ngomong, kau macam-macam. Kenang apa saya berkhotir? Kau tutur Rasul, tutur Nabi. Tapi kok bisa murid nak awak mati? Emangnya si murid pernah kan jengsel? Termasuk Nabi siapa si murid pernah? Si murid nama. Aja sangat paham. Waktu Nabi siapa murid pernah juga KPK telan syariat si murid nama awak. Kaya niku mung diparingane mujizate karo Nabi Isa. Wujude jaluk wujud. Sebab apa Allah Ta'ala tau wal ladzi yuhyi wa yumiit. Wa utawikullah Allah. Aya niku si jenenge Allah Ta'ala niku yuhyi kan muridna. Aya niku wa yumiit kan sing mateni. Dadi yen muridna Allah Ta'ala ora kaya kita kudu berarti bali ngono. Jaga bisa urip maning. Dah dagingnya istimewa, boleh tidak kita lagi daging terang jam. Belum kumpul, nak ngomong si murid nani jago sekumpul dulu. Allah, tutup takut dekolektif, tak kemaruan orang. Berpikiran kan? Jadi perkara kaya tetap kita manusia tidak punya apa-apa. Tapi yang terjadi kalau yang mau lah dikira si nangil mau tahu tipun sebat mujizat sesuatu kelebihan yang tidak bisa dikerjakan manusia atau makhluk tapi apapun Allah mengendaki bisa terwujud. Ayo niku nah mulanya ayo oleh kulukan belajar torekot supaya aja asal-asalan benar-benar tidak saling ilmu ini kita pilih uang wis ana pegangane mek tak sudu rong jus niku. Dadi wis ana kaitan. Mengko supaya bisa dadosaken wujud amalia orang nang saiki tok ning akhirat go gandulan. Go gandulan mari lewate guru kita. Dadi nanti besok dirombong bareng ngarep panjeneng Nabi, wong para mursyid sing ngawasi gerbonge mursyid kiye terus. Sampai ilang akhirat dahar mati dirake apa. Gambarannya kaya niku. Mulane monggo dibidah ilmu tarekat dikemas seperti itu kula panjenengan orang mung namanake pengajaran namanake tok tapi spesifik niku ya men cepet ya sebab yang namanake orang nuntut kaya nang kuliah subuh ya niku kan kita perlu nuntut to mau katam balik mana sebab ilmu tarekat kuwi ruhanine berkembang syariat wujudnya terjemahannya tak biasa aja jerone sing berkembang. Oh ya niku sebab Allah yang paling ilmu ruhnya. Kirang langkung matan rumiyin nyuwun pangapunten wallahu muwaffiq lan pamit baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah